Yang. Pa. Sayang kan ambil aku. Sayang. Sayang kan? Sayang. Sayang. Enggak. Berarti enggak sayang, males aku. Oke, yuk, aku merem. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Kan kita udah buat mukbang bakso. Ya. Nah, sekarang kita bakal mau buat mukbang pentol versi mininya nih guys. Oh, cilok. Pentol cilok. Ini aku suka banget nih pentol cilok nih. Suka pentol cilok kan kamu ya, dia suka tapi putihan guys. Ya. Ini aku udah bawa baskomnya nih guys. Nih kita bakal isi ciloknya di sini. Seberapa ini? Kalau beli segini penuh berapa ya? Nah, enggak tahu nih guys kalau segini penuh itu berapa, tapi kita bakal campur sama tahu terus pentol, pentol isi telur gitu guys. Kita sekarang lagi nyari ciloknya ya. Di mana yang biasanya cilok yang enak? Di pinggir jalan biasanya ini ada kok. Di dekat sini ada nanti. Oh, kamu sering beli cilok di situ? Sering. Biasanya sih guys, langgananku tuh ada, cuma dia tuh bukanya malam. Enak banget yang kecil-kecil itu lah yang di depan Demaret. Oh iya iya. Nah, itu cuma dia bukanya malam, guys. Jadi kita cari yang di sana aja deh. Sekarang kita udah nyampe. Sampai nih, guys. Ini banyak banget nih celoknya nih. Lihat nih, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang tahu. Kita langsung tanya masnya nih, ada pentol apa aja. Kak, ini ada cilok apa aja, Kak? Ada ini, ada daging, ada telur. Oh, berarti ada yang daging sama yang telur nih, guys. Kita bakal campur aja. Kita mau beli, Kak, tapi ditaruh di mangkok besar ini ya. Bukan dong, Kak. Beli berapa ya? Kita beli berapa ya biar isi penuh nih, guys. Kira-kira kalau penuh ini berapa, Kak? Kalau sepenuhnya tuh, Hah? Kurang tahu juga. Yo, kurang tahu ya udah. Kita coba di 20.000 dulu guys. Bentar deh. Ya. Ini kita pernah dulu guys beli di sini. Tapi nanti karena Zainal suka putihan, jadi nanti kita bisa aja sausnya guys. Karena aku suka yang saus pedesnya. Ini banyak banget pentolnya ya. Kamu yang telur. Yang telur kayaknya yang ini deh guys, yang besar ini. Kalau yang daging kayaknya yang ini. Tahunya di sini enak loh guys, yang isi kayak pentol dagingnya gitu, terus di luarnya dikasih tahu. Oke Kak, kita coba di 20.000 dulu Kak. Campur telur, daging sama tahu. Campur ya? Ya. Kalau yang besar ini apa? Ini dagingnya, ini telur. Oh gitu, ya iya. Ya. Sama yang kecil. Bisa kuat nggak kamu ngabisin itu ya? Bisa. Bisa? Bisa, habis pokoknya. Kita lagi lapar juga nih guys, semoga kita bisa habisin. 20.000 itu Kak? Kita tambah lagi guys, tambah lagi 10.000 Kak, jadi 30.000. Tapi nggak pakai yang daging ya? Kecil sama tahu aja. Kecil sama tahu. Banyak sekali guys. Biasanya minimal aku makan 10.000 loh guys per orang. Ini kita coba. Ini berapa udah? 10. Tambah lagi gak nih yang? Tambah lagi 10.000. Oke, tambah lagi 10.000 Kak. Yang kecil sama tahu. Ya. Banyak banget nih guys. Aku nggak tahu nih bisa ngabisin apa enggak. Tapi Zainal kayaknya bisa makan banyak nih. Oh, ternyata 40.000 bisa penuh. Oh, penuh ya teman-teman. Ini banyak banget nih jeloknya. Sausnya dipisah aja ya Kak. Ada tusukan nggak? Ada. Untung ada tusukan nih guys. Banyak banget banyak nih guys. Banyak banget nih baksonya. Udah nggak sabar aku yang. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa dulu ya teman-teman. Amin. Nah. Kita mau coba langsung guys. Ini bakso apa ini? Ay? Ini bakso. Cilok, cilok kok bakso. Kok iya bakso? Cilok. Cilok ayam. Gede banget ciloknya guys. Enak ya yang? Enak teman-teman. Tahunya ini loh guys yang kataku enak tahunya. Pasti kalau kalian masih sekolah, di sekolah kalian pasti banyak cilok kayak gini. Betul. Dulu
tuh yang kalau umpamanya aku waktu pulang sekolah nungguin mamaku ngejemput itu biasanya aku pasti beli cilok dulu guys. Gede banget tahunya. Gede banget. Pegang dulu yang aku kok haus ya. Ini tahunya isinya ini juga pentol ya. Kalau kenyal kenyal. Ini nostalgia ini. Nostalgia waktu kecil. Kalian jangan lupa guys, kalau kita lagi mukbang, kalian juga harus bawa makanan. Harus ikut makan ya biar gak ngiler kalian. Cari aja cilok di luar sekarang. Kalau di tempat kalian ciloknya kecil-kecil apa gede kayak gini guys? Biasanya kan kalau di depan-depan sekolah tuh ciloknya kecil-kecil ya guys ya. Ini gede banget. Iya ya. Oh kayak bakso modelnya. Cobain yang gede yang. Ada yang besar ya? Ada itu. Oh iya guys, ada yang besar guys. Ini yang apa ini? Sama. Itu yang daging. Daging. Oh. Aku coba yang besar nih guys, daging. Yang makannya gini lagi. Enggak boleh. Ngeprank lagi. Oh iya. Oh iya, daging ayam guys. Daging isinya teman-teman. Beneran daging ayam ya. Enak banget ya ini. Kok enak kelihatannya banget. Terus maksudnya apa? Dia makan sendiri. Tangan ini aku juga mau kok. Oh, kamu mau? Kirain kamu gak mau. Aku suka tahunya ya. Tahunya enak. Rp40.000 udah dapat sebaskom nih guys. Dulu kalau zaman dulu banget aku beli pentol malah ini Rp2.000. Hah? 2000 dapat berapa biji guys? Waktu sekolah dulu kan masih murah. Kok jadi haus terus ya? Soalnya pentolnya kalau bahasa Jawa itu keseretan. Apa sih bahasa Indonesia itu keseretan itu? Bahasa Jawa itu serden. Apa? Serden, kamu tahu serden? Serden, kalau aku keseretan. Bahasa Indonesianya ya apa ya? Kayak mau minum aja sih sebenarnya. Kayak ada yang ganjal di tenggorokan tuh loh guys. Kok enak ya? Pas banget lagi lapar guys. Biasanya kalau aku nggak beli bakso ya beli cilok teman-teman. Kalau pas pergi sama dia, ada cilok di jalan nih. Kita mampir beli. Pasti mampir. Kadang aku nggak mau gitu. Kadang dia kalau nggak bakso cilok. Coba yang. Tapi kalau siomay, kamu suka nggak yang? Nggak suka. Batagor? Batagor mending lah, masih bisa. Oh bisa? Bisa. Oh terus dia bisa makan batagor guys. Aku mau coba yang masih telur, mana dia? Yang besar coba. Ini. Wow! Pegel aku nih yang suruh kamu megangin terus. Berat yang. Ini aku mau coba yang isi telur kayak ini. Oh enak tuh kayaknya. Isi apa? Telur puyuh? Coba. Mau telur puyuh. Ini aku disuruh jualan cilok atau gimana ini? Ternyata aku dikasih banyak banget. Kamu mau jualan cilok? Kalau aku yang jualan cilok, kalian mau beli nggak guys? Kalau aku jualan cilok, kamu setiap hari beli satu rombong ya? Setiap hari beli. Ngapain beli, tak makan lah gratis. Gitu. Mau pakai saus sih? Nggak mau. Orang ini enak kok. Masa enak? Coba nak. Muntah aku nanti jangan, nanti aja ya. Di detik-detik terakhir aku mau makan. Oke, di detik-detik terakhir. Aduh, Zena mau coba sausnya guys. Ini kok agak susah guys bukanya. Kok tahu terus yang kamu? Aku suka tahunya guys. Enak. Aku cobain. Ini sambal letok nih. Aduh. Ini bener nih kayak sambal doang nih, gak dicampur. Makan jatuh. Nah. Hah?
Ini sudukmu jangan di sini, bekas saus kok tahu sih. Ah, pedes banget. Masak pedes banget. Ini sambelnya ternyata. Ini sausnya. Warnanya kan sama tapi. Beda ya. Dia makan sambelnya, guys. Ternyata pedes, guys. Aku kira udah dicampur ya, ternyata belum. Pegel aku megang ini. Kadang tuh guys, sebenarnya capek ngunyah ya. Aku bisa pakai sumpit yang mana? Mana? Awas hati-hati. Aduh guys, aduh, lu sok-sokan ngeprank, aku nggak percaya sama kamu. Masa ngeprank, ayo, masa kayak gitu guys. Aduh, nggak percaya aku. Aduh, kenyang sekali guys, help me. Ayo ya, habisin. Habisin. Ayo tinggal dikit yang. Habisin apa minum saus? Tinggal segini teman-teman. Udah tinggal dikit guys. Ayo kamu juga bantu nak. Aku udah kenyang. Tak sunduk loh badanmu. Alhamdulillah. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Orang aku main aja sawas ini. Sunduknya itu loh. Sunduknya sama loh. Ya mau sunduknya udah merah-merahnya, muntah aku nanti gimana? Orang itu sunduknya aja guys, enggak mau. Kamu dulu cepet-cepet. Enggak mau. Cepet. Terakhir nih, yang besar nih. Pokoknya terakhir. Yang. Pa. Sayang kan nambah aku. Sayang. Sayang kan? Sayang. Sayang. Enggak. Berarti enggak sayang, males aku. Maksudnya sayang tapi jangan dikasih saus. Loh, ini pembuktian rasa cintamu. Masa cinta buktinya saus, guys? Loh, berarti dia bisa menaklukkan rintangan ini, guys. Berarti dia benar sayang. Wah, belum makan. Enak aku liatnya. Kalau nggak makan nggak sayang. Kalau makan sayang. Nanti aja di sini ya. Nggak mau harus di sini, guys. Tolong. Oke, guys. Pilihan ada di tanganmu. Aduh, tarik napas dulu. Ambil tisu. Karena aku sayang. Berarti aku harus makan. Langsung ditelan bisa yang? Boleh, terserah. Ini pentol yang gede yang terakhir guys. Buat penawarnya ini nanti. Ini sausnya enak sekali loh yang. Merah banget ini. Tomatnya berjibun banyaknya. Apa sih? Kok bisa senangannya? Owe-owe belum dimakan aja owe-owe. Oh, bentuknya aja udah kayak jijik gitu loh guys. Kayak aduh mau mual gitu loh. Orang enak kok. Udah yuk, aku udah siapin minum, tisu, sama pentol. Harus menelan ya. Guys, tolong, baunya gak enak banget, tolong. Gila baunya loh. Aku tutup hidung berarti. Ntar dulu, sungguh aku sampai siap ya. Ntar dulu. Pelan-pelan, jangan sampai kasar. Aduh, satu. Guys, tolong. Aku tuh alergi banget sama saus, sumpah. Gak bisa aku makan saus. Aduh, sampai keluar air mata. Padahal enak ya guys, saus itu. Oke. Ntar.
Pelan-pelan ya. Oke, yuk. Aku merem. 1, 2, 3. Nanti telan. Apa rasanya yang? Enggak, udah.